Ya, menghormati Ibu Bapak Pemimpin Bina Sari, Pemimpin Warga dan Pemimpin. Ya, kami menghormati para pimpinan Kementerian Lembaga Gubernur Bupati Wali Kota dan pimpinan instansi pemimpin peserta pemimpin nasional tingkat 2 atau yang mewakili baik hadir secara fisik dan virtual. Ya, terima kasih kepada saya, kepada dinas badan biro OPPD Provinsi Jawa Barat yang kami secara virtual. Puji syukur hari ini kita menyampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita dapat ditemukan secara persingkat dan sebagian yang mengalami secara virtual dan berada secara berbahagia. Teman-teman kami yang akan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, khusus kepada Pak Bapak Nanti Sebenarnya, Pak Bapak Ibu Sejarah dan Bapak Ibu Ditunda
suratnya sebelum ada pun 10 peserta peringkat terbaik dan akan kami bacakan sesuai dengan nomor abjad sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Fauzi dari Kabupaten Bogor. Oke, terima ya. Yang kedua Pak Ahmad Salahuddin dari kemudian yang ketiga Ibu Gemar Lesti Wahyudi dari Kabupaten Bogor. Kemudian yang keempat Pak Hasto Susilo. Kemudian yang kelima adalah Pak Iman Adi Asmoro dari Kabupaten. Kemudian yang keenam Ibu Ruth Dana Leksoda dari Kabupaten. Kemudian yang ketujuh Ibu Sakinah dari Kabupaten. Kemudian yang selanjutnya Pak Sigit Juli Hendrawan dari Kabupaten. Kemudian yang kesembilan adalah Pak Sunarto dari Kabupaten. Kemudian yang sepuluh adalah Bu Yurita Kangen dari Kota Surabaya. Penghargaan kepada peserta yang menyatakan lolos diberikan tanda tangan pelatihan atau CTP. Mengizinkan kami menyapa Bapak Gubernur Jawa Tengah serta tergabung Bapak di BPJP Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bapak. Sugeng Eja. Ibu silakan guru. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan dewan dari Kepala BPSD Kementerian Dalam Negeri, Kepala BPSD Provinsi Jawa Tengah, Mentor BPS Suara Coach, rekan-rekan seperjuangan PKN di Ketua Angkatan 17 yang saya sayang dan hormati. Singkatnya, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan pesan dan kesan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung pipih terbang bersama cendrawasih, sehingga sebentar di alun sewu. Kami semua ucapkan terima kasih atas perhatian pelatihan PKN Tiga Tua di Jawa Tengah. Pembelajaran secara virtual membuat peserta
Kesanmu begitu mendalam. Kesanmu.
Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH, yang terhormat Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Bapak Dr. Adi Suryanto MSC, yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto MSC, yang kami hormati Ketua IKP Mas Pusat atau yang mewakili beserta para alumni PIMNAS, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan instansi pemilik peserta, yang kami hormati Bapak Ibu para media suara, tenaga pengajar, panitia penyelenggara, dan yang kami hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 17 Provinsi Jawa Tengah dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada acara penutupan pelatihan pembina nasional tingkat 2 angkatan 17 tahun 2021. Selanjutnya kami menghaturkan selamat berulang tahun yang ke-53 kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Semoga Bapak panjang usia, sehat selalu dan semakin sukses dalam memimpin Provinsi Jawa Tengah. 19. Terdapat blessing in the disease dari pandemi COVID-19 ini, yaitu momentum dalam percepatan transformasi digital, menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan berhasil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Penyesuaian digital working arrangement diharapkan menjadi salah satu manifestasi dalam proses terwujudnya world-class birokrasi, birokrasi 4.0, yakni dengan semakin kejayaannya perangkat penggerak organisasi, yakni SDM itu sendiri. Namun pada aspek lain juga harus diperhatikan, seperti pemutakhiran berpengaruh dan menutup kemampuan pembimbingan digital atau digital leadership yang diperlukan dalam proses transformasi digital yang akan berjalan saat ini untuk mengawal perubahan dan memanfaatkan kemampuan yang diperlukan di Papua dan juga ada ya di Papua dan lain-lain.
peringkat kelima peserta tersebut diraih oleh Bapak Ahmad Fauzi. Thank you.